Hai sobat YouTube, kembali lagi di channel Gatot ID. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara merubah cara terbaru menyimpan Word ke PDF. Bagaimana caranya? Tonton terus videonya dan jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan mengaktifkan ikon notifikasi, biar kamu tidak ketinggalan update terus seputar tutorial IT, program, dan juga gadget dari channel Gatot ID. Sebelumnya, saya juga sudah berikan tutorial, baik itu seputar Windows, Android, iOS, Office, dan juga beberapa tutorial lainnya. Untuk link tautan playlistnya, silahkan klik yang muncul di atas untuk merubah Word ke PDF atau convert Word ke PDF itu sebenarnya tidak begitu sulit sobat karena e, office sendiri sudah memberikan plugin tambahan yang sudah langsung terinstal saat kita melakukan install microsoft windows ataupun office namanya microsoft print to pdf tapi kali ini saya akan memberikan tutorial cara terbaru menyimpan word ke pdf menggunakan bullsheet Aplikasi tambahan ini gratis dan memiliki banyak sekali fitur seperti watermark, autor, keyword, dan security Untuk mendapatkannya silahkan sobat eh, klik tautan link yang sudah saya sediakan di bagian kolom deskripsi di bawah Dan untuk ukuran filenya sendiri tidak begitu besar ya hanya sekitar 2 sampai 3 MB Langsung saja kita mulai bagaimana cara terbaru menyimpan Word ke PDF dengan Bullship. Pertama kita klik tombol start, kemudian klik Word. Seperti ini, enter atau klik. Nah. Oke, Microsoft Office sudah terbuka dan sudah bisa kita gunakan. Saya coba membuat tulisan Tutorial cara terbaru menyimpan Word ke PDF nah, ini adalah sebatas tutorial, ya. Jadi sobat bisa gunakan dokumen sobat nanti jika sobat benar-benar e, tertarik atau merasa ini sangat membantu banget. Nah, dari dokumen yang sudah saya buat ini untuk membuat ke dalam bentuk PDF-nya kita masuk ke menu file, kemudian print. Nah, di sini kita harus memilih e, nama printernya itu bullsip pdf printer seperti ini kemudian klik kemudian kita klik tombol print kita tunggu beberapa saat sampai toolbox pulsip e, pdf printer muncul seperti ini nah untuk lokasi file name penyimpanan e, itu bebas tidak harus sama seperti ini silakan sesuaikan Sesuai e, lokasi penyimpanan di PC ataupun laptop sobat, saya menggunakan judul seperti ini, ya. Kemudian, untuk membuat watermark atau menuliskan author, subjek, dan keyword, e, sobat silahkan isi di sini, ya. Ini fungsinya adalah untuk pencarian, ya. Biasanya, e, saat kita nyari di Windows atau di apa, dia akan muncul di bagian e, sini, kemudian untuk watermark sendiri di sini sudah disediakan. Jadi kita tidak perlu susah-susah e, atau membuat watermark di Word atau apa kalau misalkan bersifat konvensional, cukup melakukan e, tulisan di bagian pulsip ini. Nanti akan secara otomatis PDF akan di watermark. Di sini sobat juga bisa melakukan penggabungan ya, dari beberapa PDF ke dalam satu PDF ya. Ini kita pilih Merge, kemudian di sini ada append PDF ataupun Background PDF. Untuk security juga sudah disediakan di sini. Ini ada untuk uh, password saat buka ataupun permissionnya juga sudah ada. Oke. Okay. Kemudian, setelah selesai menentukan nama file dan setting beberapa bagian, kita klik save. Seperti ini, kita tunggu sampai proses selesai. Nah, proses untuk cara terbaru menyimpan Word ke PDF sudah selesai, dan ini adalah watermarknya juga sudah tampak. Nah, untuk hasilnya juga. Tidak ada perbedaan, bahkan lebih bagus dari hasil e, PDF yang biasanya. Ya, ini sangat membantu banget buat e, kita semua, baik untuk keperluan belajar e, pekerjaan atau untuk e, keperluan membuat e, dokumentasi. Ini sangat benar-benar sangat membantu. Nah, untuk tutorial cara terbaru merubah. Buat ke PDF mungkin cukup sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan kirim melalui komentar di bawah dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai ketemu dulu di tutorial video berikutnya. Sekian, terima kasih.